memang saling membantulah kalian dalam perkara kebaikan dan perkara takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya azabnya amat pedih. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Al-Maidah ayat 2 ini mengutip hadis dan manusia yang sidik, yang amanah, yang tabligh, yang papanah mewarisi sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita hamba-hamba Allah yang menjauhi segala larangannya, seperti berbuat keburukan, dusta, khianat, dosa, permusuhan dan cemungkaran yang merugikan pribadi. Hadirin jamaah yang saya hormati.